Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali live di Sinar Jaya ya. Setelah tadi pagi kita atau tadi siang kita menayangkan langsung kedatangan kontainer, dan alhamdulillah ini sudah mau kosong, sudah kita simpan ke dalam, dan ini kita mempersiapkan untuk langsung kita kirim ke tempat konsumen yang telah order sebelumnya. Dan kebetulan juga alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dari plat F, berarti Cianjur kayaknya ini. Tamu dari Cianjur. Dan ini kebetulan sedang berdiskusi, berbincang-bincang dengan Pak Hasan dan Bu Hasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak live ya. Dari tadi kontainer bongkar, sekarang kami kedatangan tamu spesial nih. Dari Iwatar Cianjur, sudah lama tidak bertemu ya. Terakhir hampir setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya ada Pak ya, semenjak ya di sini ada Bang Well. Fotokopi apa? Wei, Bang Meldi. Meldi. Nah, fotokopi Meldi Bang Wei. Ya, Bang Wei bersama Ibu ya dari Cianjur. Fotokopi Meldi Bang Wei. Kebetulan memang langganan toner Sinar Jaya ya, Bang ya? Masih. Ya, ini biar biar enggak jauh. Nah, ini juga kan buat informasi untuk konsumen di luar sana. Bang, pengen tahu nih kelebihan toner SC itu apa sih? Biar yang lain tuh kalau yang sudah pakai makin marem, kalau yang belum pakai makin tertarik. Ini yang udah lama hampir berapa tahun ya sudah pakai SC? Lumayan. Lebih kayaknya. Lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun. Nah, kelebihannya apa, Bang Wei? Ya, hasilnya. Hasilnya dok ya. Ibu kan yang ini aja. Malu. Hasilnya irit. Alhamdulillah. Ya irit ya Bu ya. Ya karena 1 kilo itu kalau mau dihitung bisa sampai 40.000. Jarang dihitung sih. Iya. Kalau ke mesin juga. Kalau saya masa bagus enggak rewel aja sih. Tapi kan mesin enggak rewel. Aduh adik saya kasihan. Mesin enggak rewel ya. Ke dokter jarang sih, jarang nguras. Sebulan sekali. Sudah jarang itu sebulan sekali. Jadi jarang bongkar mesin, jarang bersihkan wire, terus irit. Terus kalau kata Bang Wei, apa? Ya simpelnya asal bagus dan tidak rewel, berarti ya toner SC sudah bagus, tidak rewel ke mesin dan irit kata ibunya ya. Dan kebetulan Bang Wei, saya tuh suka ketukar sama yang di Jambi Pak, Bang Well itu Bang Wei. Ini belanja ini ya Bang Wei ya. Eh Pak, sini Pak, jadi biar untuk ini rekan-rekan sini Pak. Ini Bang Wei sekarang belanja untuk mesin Epson L15160. Kebetulan sudah dari lama-lama ya, sudah inden ke saya, dan akhirnya hari ini baru diambil. Masih dapat kuota neon box Epson made in Sinar Jaya, akrilik asli, memakai gantungan besi dan pinggiran aluminium. Nah, dan di dalamnya memakai lampu untuk apa LED. Jadi kalau nanti dipasang ya Bang ya di tokonya. Jadi itu menambah prestis Bu, menambah prestis toko Ibu. Jadi konsumen yang lewat, oh
Ibu Bapak punya fotokopi warna Epson yang terbaru, karena ini sudah sudah booming seantero Nusantara. Jadi pasti yang punya neon box ini pasti punya Epson yang dibeli dari Sinar Jaya. Ya, karena tidak semua dealer Epson bikin ini, Pak. Hanya dari Sinar Jaya. Iya, hanya Bu. Ini kalau dijual terpisah harganya sudah di 1.25 juta. Harganya kalau dijual terpisah. Jadi ini memang support kami untuk Bapak Ibu yang yang menambah unit Epson Copy Color and Copy dan Print ini, supaya bisa menambah omset dan pendapatan Bapak Ibu dengan dipasangnya ini di luar toko Ibu ya atau Bapak. Dan kita masih ada bonus 4 liter tinta cair ya, yang kemasan dye. Nah, kebetulan Bang Wei juga sudah pakai ini dari Iwatar Cianjur ya, ada dari Bang Jul juga, ada Bang Ricky juga di Keisa ya, fotokopi Keisa yang langganan memang. Selain toner SC juga ada langganan tinta cair ini. Karena tinta cair ini, Bang, satu sudah ISO ya, Pak ya. Ini ISO internasional dan ISO lingkungan hidup. Dan kedua, ini 1 kilonya bisa menghasilkan 40 ribu teks A4, Pak. Bang Wei, jadi irit. Berarti kalau 100 mili 4.000 lembar. 40.000. Jadi kalau beli ini awet. Awet sekali ya. Nah. Nah, ya. Jadi ini kelebihan mesin ini, Copy Color, Print, media dari kopinya itu adalah A3+. Dan bisa panjang, ngeprint panjang di atas sampai dengan 6 meter. Jadi kalau ada yang kebutuhan misalkan untuk ngeprint mapping jalan gitu ya Pak ya, yang panjang itu bisa di sini. Kedua, ketebalan kertas yang masuk itu maksimal 250 gram. Jadi bisa bikin kartu nama Pak, jadi bisa bikin percetakan kecil di toko Bapak. Bisa, ya. Contoh balik ke sini satu kali, nanti balik yang itunya dua kali, dia bisa diset, bisa ya. Setting. Jadi bisa di setting double auto slide, double slide copy scan. Jadi bisa di setting mau yang bolak-balik halaman ganjil misalkan bisa, mau yang halaman genap saja bisa. Nah, karena ini kan ngelinknya ke komputer, beda sama ke fotokopi warna, Pak. Nah, ketiga ini bisa kertasnya disesuaikan dengan berbagai tipe tinta ya. Jadi ini bisa masuk kertas HPS biasa, bisa masuk kertas sampai dengan stiker pun bisa, Bang Wei. Jadi saya ada yang beli dari Bali, dia memang khusus ngeprint buat stiker. Tapi namanya teh stiker vinil. Ya Pak Hendra, di Imedia Bali. Jadi stikernya namanya kertasnya kertas vinil cutting namanya. Jadi nanti bisa buat stiker. Nah itu juga bisa merambah ke dunia stiker sekarang, Bang Wei. Jadi bisa dibikin di sini. Nah banyak fungsi. Terus kecepatannya 25 lembar per menit itu sangat cepat. Lalu yang paling menggiurkan sekali, kenapa orang yang udah punya mesin fotokopi warna juga beli ini? Kenapa? Karena hemat dari tintanya. Karena memakai tinta cair. Jadi harga per papernya itu, harga per kertasnya itu hanya Rp200 ya kalau memakai original. Kalau memakai tinta SC di bawah Rp100. Jadi Bapak kalau ada setengahnya. Bapak punya pesanan buku langsung ngeprint. Ini kayak kemarin kita belum posting ya, Pak Agus juga malam kasih info ke saya pas mesin datang di Purbalingga jam berapa? Jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai tengah malam langsung ngeprint buku buat dinas pendidikan. Selamat ya Pak Agus ya. Mesinnya sudah menghasilkan keuntungan untuk Bapak. Nah, ini juga sama, Pak. Nah, nanti hasilnya kan Bapak bisa lihat ini memakai tinta SC. Nah, ini. Nah, art paper. Jadi ini bisa masuk, Pak, pakai tinta dye. Bisa pakai tinta pigmen, bisa pakai tinta art paper, bisa nanti kertasnya disesuaikan. Bapak mau pakai kertas HPS, kertas kalau pakai art paper ya kertasnya harus art paper, tintanya art paper, kertasnya art paper. Kalau betul art paper ini, Pak, ini art paper itu bisa bolak-balik ngeprintnya, Pak, tapi licin. Nah, Bapak kalau ngeprint yang kayak stiker tadi,
Yang vinil itu tintanya pakai art paper. Kalau Bapak mau ngeprint cover biasa saja, Pak, itu pakai cover itu pigmen ya. Pigmen bisa supaya tidak luntur air. Tapi kalau Bapak hanya kebutuhannya HPS saja atau kertas foto seperti ini, itu pakai dye. Mau pakai art paper? Boleh. Sekalian belanja art paper Sinar Jaya ya, karena ini tinta art ya. Jangan pakai merek lain, Bapak. Pinta pakai art paper Sinar Jaya ini. Ya, ini. Karena art paper mau dye mau pigmen. Ya. Ya, kemarin juga yang di Bali itu sekalian dia sama yang di Purbalingga. Ini kertasnya yang buat ya. Ini kertas stiker, jadi dia bahannya dari vinil tapi sudah memakai coating. Jadi bisa diprint dengan menggunakan, kalau ingin kuat dan tahan lama, bisa menggunakan Durabright ataupun yang lebih kuat lagi dia pakai art paper ya Pak ya. Pakai art paper dia pasti tahan luntur. Tentunya karena hasilnya sangat, yang tadi itu Pak. Nah, ini hasil daripada art paper sebentar. Seperti fotokopi, nanti beli spare part ini, spare part itu, banyak sekali pengeluaran. Kalau ini nggak ada, pokoknya Bapak gini, ini kalau udah pakai sampai 20 ribu lembar, itu cuman ganti maintenance box aja. Ya, harganya kurang lebih 350 ribu. Setiap 20 ribu ganti. Nah, ini mesin headnya bisa sampai 80 ribu. Ya, 80 ribu lembar. Nah, sekarang hitung gini aja, Pak. Satu lembar kita jangan banyak-banyak. 1.000 perak aja yang nerima. 1.000 perak, ya, umpama. Itu kalau 80 ribu berapa? 80 juta. Udah 4 kali harga mesin kita udah kembali. Itu kelebihannya dari mesin ini. Di Cianjur mah bisa 2.000 rupiah ya, ya. Lembar ya, Pak, ya? Di Cianjur, 20 rupiah. Iya. Pokoknya dapat. Enggak ada. Taruhlah sekarang apanya 80 ribu lembar, mesinnya headnya harus diganti, enggak beli yang baru lagi juga tetap kan kita udah kembali udah dapat 80 juta. Hitungannya seperti itu. Kalau 1.000, kalau 2.000 berapa? Itu kan dua kali lipat. Yang jelas tidak serewel punya mesin fotokopi warna, Pak. Itu apa saja. Mesin fotokopi warna itu kan ada drum, Pak. Drumnya satu aja rusak, itu enggak bisa dipakai. Satu aja rusak, udah itu seperti yang Pak itu, Pak apa, Polina di Majalengka, dia punya mesin itu apa, mesin apa namanya itu, mesin warna, satu drumnya rusak, diam mesinnya, malah beli lagi mesin kita ini. Ya, jadi kondisinya ini apa, nggak ribet, simpel, tapi menghasilkan keuntungan yang pasti gitu kalau ini, ya kira-kira seperti itu. Jadi ini siap sekarang diambil langsung sama oleh Bang Wei dan Ibu, kebetulan lagi belanja ke Sinar ke Bandung, ke Cibadak dan mampir ke Sinar Jaya juga. Selamat Pak, semoga mesinnya memberikan keuntungan untuk usaha Bapak dan usaha Bapak semakin sukses dan tentunya bersama-sama produk Sinar Jaya, Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan live hari ini. Alhamdulillah kami menambahkan berkah hari ini, banyak berkah ya. Semoga rekan-rekan di luar sana yang ingin mencoba atau menanyakan tentang mesin ini dan produk-produk selain Sinar Jaya, silahkan menanyakan ke kami langsung. Dan mesin ini sedang booming sekali, sudah banyak inden juga yang ke kami. Jadi kalau ingin lebih mendapatkan mesin ini beserta dengan bonus-bonus lainnya, cepat-cepat untuk menghubungi CV Sinar Jaya. Ya, baik, terima kasih atas atensinya. Semoga semoga usaha Anda semakin sukses dan selalu-selalu senantiasa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.